Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Ruhin Channel. Kali ini kita membahas cara menampilkan papan ketik tulisan Arabik. Oke, langsung saja kita pilih setting atau pengaturan, terutama di HP Samsung ya kawan. Yang lainnya saya tidak jauh beda dari ini. Setelah itu kita pilih manajemen umum, tanda roda gigi. Kemudian kita pilih bahasa dan input. Setelah itu kita pilih papan tombol Samsung. Kemudian kita pilih bahasa dan tipe. Kita pilih tambahkan bahasa input. Di sini kita melihat banyak pilihan bahasa yang ingin kita masukkan, nanti kita tinggal download bahasa mana yang kita inginkan. Kalau tadi menginginkan bahasa Arab, kita ketik atau kita pilih Al-Arabi sehingga tampilannya seperti ini. Oke, sudah bisa. Mungkin itu yang bisa kami bagi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya kawan, ini contoh tampilan di papan ketik bahasa Arabnya. Sampai lupa. Nah, seperti ini. Jadi kita geser tulisan biasanya. Ini tulisan bahasa Arab. Kita hapus. Sampai jumpa.